Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong maket canggih ya teman-teman. Ya, di video kali ini saya sedang berada di Tokwawan ya. Tempatnya di Lampion-Lampion nggih, sing anu manden viral nang aneka area pertekawen Hongkong ya, teman-teman. Dan saya sedang bersama Claras, Kakak Claras sama Disi ya Yuis. Ya Yuis wis mlayu dhewek, guys. Jadi lokasi niki ya, Kang MTR Tokwawan ya. Engko metu exit D2 ya. Habis itu kalian cari McDonald. Nah, dari McDonald itu kalian belok kanan. Ya nek kang jero McDonald-e kalian belok kiri ya. Belok kiri 3 nglewati 3 lampu merah ya. Engko bar gue tekan. Ya, teman-teman. Taktik dok kena keindahan tempatnya kayak apa? Sederhana tapi kewes ya, teman-teman. Nah, kurang lebihnya tempatnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi ada banyak banget lampionnya ya teman-teman. Nih, jadi di pinggir-pinggirannya itu kayak ada jenis restoran-restoran Jepang ya. Jepang apa Korea? Belum tahu persis ya. Ya sekitar kayak gue lah. Jadi aku kayak gini tok, tapi jadi aku rumah ini kurung ngerti, kurung gue penasaran banget ya, ya sih. Nek wis kayak gini, wis mengene kan wis ngerti nggone tempatnya kayak ngapa. Wis orang penasaran ya, teman-teman. Oke. Nah, ini saya bersama kakak-kakak saya. Kak Ismanila sama Kak Laras ya, teman-teman. Nah kayak gitu ya, banyak banget lampionnya ya teman-teman. Ini teman-teman lagi pada ngambil foto ya, foto tercantik, terbaik dan ya teman-teman. Ini orang Hongkong juga lagi ada yang foto-foto ya. Nah, habis lampu merah ketiga itu kalian menemukan hotel yang namanya Hotel Vintage ya. Gue nang burine persis, wis tekan ngono. Pokoke aja ngomong dini, nang kono wis tekan lampione, pokoke ya. Enak banget digolet lah ya. Oh, ibaratnya mikir nyong tekan ngene jam 11 ki foto-foto sedela bewis arep nampung ya. Lanjut liburan selanjutnya kayak gue lo. Recommended banget buat kalian-kalian ya, instagramable banget tempatnya pokoknya ya. Ajak kalian ya dikunjungi mengene. Nah, ini kita dari sana ya. Dari sana ya. Lakune tadi ya. Terus kita ini udah nyampe.